Siapa yang tak kenal dengan sosok Ariel Noah? Dialah seorang vokalis band Indonesia yang melejit sampai saat ini. Dengan band Noah dan Peter Pan, Ariel telah meraih segala hal yang ia cita-citakan seorang musisi saat ini. Berbagai penghargaan telah diterimanya bersama kawan-kawan dari band Peter Pan dan Noah. Namun, sayang seribu sayang. Juni 2010 silam, skandal video terlarangnya bersama beberapa artis beredar di dunia maya. Hal tersebut membuat Ariel terpaksa mendekam dalam penjara lebih dari 2 tahun lamanya. Dan pada saat itu, terhentilah karir musik seorang Ariel untuk sementara. Akibatnya, band Indonesia pun berduka sepeninggal Ariel. Tak ada warna di industri musik Indonesia pada saat itu. Gempuran budaya K-pop dengan boy band dan girl bandnya semakin deras. Pada saat itu, memang masih banyak musisi hebat yang masih eksis di tanah air. Namun, tanpa kehadiran Ariel pada bandnya seperti ada yang hilang. Selama 2 tahun lebih, Ariel mendekam di penjara. Boy band dan girl band hampir menguasai belantika musik Indonesia dan hanya ada beberapa band yang eksis pada masa itu. Akhirnya, Juli 2012, Ariel Noah pun keluar dari penjara dan mengubah nama bandnya dari Peter Pan menjadi Noah. Kembalinya Ariel Noah di belantika musik Indonesia merupakan angin segar bagi band Indonesia di kala gempuran musik K-pop boy band dan girl band. Sejak Ariel bebas dan kembali mengeluarkan single terbaru, Separuh Aku, lagu itu berhasil mendominasi tangga lagu radio dan televisi. Noah, Separuh Aku! Dan akhirnya, dominasi lagu-lagu boy band dan girl band di tangga lagu musik Indonesia meredup. Pada September 2012 lalu, grup band Noah menggelar konser tur dunia pertama yang bertajuk Konser Dua Benua Lima Negara. Saat itu, Noah selama satu hari keliling lima negara dalam dua benua, yakni Australia, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan terakhir Indonesia. Sejak pada saat itu, Ariel Noah makin dikagumi banyak orang, dan boyband dan girlband semakin dan semakin meredup. Hampir tak terdengar lagi boyband dan girlband di Indonesia, pada saat itu juga musik Indonesia berjalan seperti seharusnya. Kalian luar biasa! Kita selalu dengar berita bahwa di Jakarta semuanya udah siap buat nyambut. Kalian tahu itu adalah suatu kekuatan yang sangat besar, ya, yang menjadi semangat buat kita bisa jalan terus. Yang di belakang. Demikianlah video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin dukung channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.